Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan melalui Dinas Kesehatan bekerjasama dengan TP/PKK dan lintas sektor dalam melaksanakan kegiatan kampanye Gerakan Masyarakat Gebrak Masker atau disebut juga dengan Gerakan Bersama Pakai Masker guna mencegah penyebaran COVID-19 di Kabupaten Barito Selatan. Kampanye Germas Gerbak Masker atau Gerakan Bersama Pakai Masker Cegah COVID-19 dengan tema Jangan Kendor Disiplin Pakai Masker Sehat Barito Selatanku dipimpin langsung oleh Bupati Barito Selatan Haji Edi Raya Samsuri, tepatnya di halaman kantor Bupati Barito Selatan setempat pada Selasa 1 September 2020 yang lalu. Jumlah masker yang dibagikan dalam kampanye ini sebanyak 6.440 masker, terdiri dari masker kain 4.440 lembar dan masker medis 2.000 lembar. Tujuan diselenggarakannya kampanye Gerbak Masker ini adalah meningkatkan disiplin dan kesadaran masyarakat untuk melakukan 4M, yakni memakai masker, mencuci tangan pakai sabun, menjaga jarak, dan menghindari dari kerumunan. Hari ini kita bersama-sama ikut dalam gerakan masyarakat sehat di Kabupaten Barito Selatan dan juga wajib memakai masker, di mana kita membagikan masker di seluruh Kota Butok dan juga Kabupaten Barito Selatan, di mana ini sesuai dengan protokol dari Pak Presiden, juga Menteri Dalam Negeri dan juga Menteri Kesehatan, dan semoga kita bisa memerangi COVID-19 secepat mungkin di Barito Selatan ini, dan kita bisa bersama-sama untuk mengawali hidup baru yang new normal. Dan kita harapkan di hari ini semua ke elemen bisa membagikan masker sekota Butok, di mana diikuti juga oleh teman-teman di kecamatan dan juga di desa-desa. Bupati Barito Selatan juga berharap melalui kampanye Gerbak Masker Cegah COVID-19 tersebut mampu menggerakkan seluruh lapisan masyarakat untuk disiplin menggunakan masker sehingga mewujudkan masyarakat Barito Selatan yang sehat dan aman dari COVID-19. Dari Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, Ruli mengabarkan.